Selamat datang di Anjas saat ini sapurman sak sroboy 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 sapurman Anjas anjas kaget kaget gimang Anjas. Oke guys, jadi video kali ini gue bakal buy one lagi ya. Tapi kali ini gue bakal buy one-nya sama Aldi Anjas ya. Aldi Anjas, Kurnia Anjas ya. Oke. Atau yang bisa kita kenal sebagai Juka Shop ya. Bagaimana kira-kira pembantaian yang dilakukan gitu kan untuk melawan Juka Shop ini? Kita langsung masuk aja guys. Kita Juka aja sekarang. Kita iya ya, kita main Juka karena Juka Shop. Ini satu lawan satu bener-bener gitu. Kalau yang kalau yang kayak gini-gini ini biasanya biasanya sih enggak serius ini. Nah, tuh kan. Nah, waduh sakit banget lagi. Astaga. Juka by Juka Shop. Juka by Juka Shop. Kalau kayak gini biasanya aku kalah sih. Tapi enggak sih. Harusnya aku kena first blood sih. Gila galak banget tuh. Gila. Waduh. 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 Gak mau gua dibohongin nanti gua. Wah, dibohongin gimana tuh? Waduh, ini sih. Spot Sonic ya lawan gini. Waduh. Wah, kena first blood aku. Waduh. Waduh, gila. Ternyata lu masih masih boleh juga lu, Om. Kalau kayak gini aku main safe dulu sih. Aku lihat menang ini. Auto win. Gua tinggal ikutin item lu aja sih. Oh iya. Gak akan lo menang, serius. Gak akan. Oke. Ini aku gak ada rasanya lo. Apa, Peng? Oh, iya. I know. Cara memenangkan by one. Usai is everything. Iya. Selaw, sebelah gua Cipeng, bocah by one. Iya. Santuy ya gua. Jadi, Cipeng near me. Sebenarnya kunci mengalahkan Juka Shop itu satu, guys. Apa tuh? Anjas-anjas kaget-kaget gimang. Itu jurus andalan gua sih. Lu belum ngasain ya, Om. Aduh. Gila, enggak ada rasanya gua. Waduh. Anjas kaget-kaget. Waduh. Tuh kan. Nggak bisa Om nembus Om, jadi memang terlalu OP. Wah cok, dia tahu item gua apaan. Sebelah gua Cipeng boy, slow aja. Tau nggak Haji Subang? Wah iya boy, dia tahu item gua apaan boy. Padahal gua mau nipu nih. Astaga, memang Juka Shop the best dah Juka Shop. Nani? Iya. Ini sih. Sama-sama gak ada rasanya loh. Miss lagi. Gila, dia murah masa duluan. Wah, ketahuan aku. Wah. Aku ketahuan sih. Oh, ternyata mikro lu masih ada ya, Om ya. Jangan sembarangan lo masukkan video enggak. Yoi coy. Gila aku bonyok terus. Ya cara buy one itu sebenarnya harus pusai guys. Pusai is everything. No pusai no party boy. No pusai no party boy, benar. Wow, darah lu gak habis-habis pun ini gitu. Ini ya, darahnya nggak habis-habis, cok. Apa pengen build apa ini? 4700 duitnya. Gila. Santuy sih, gua main late nih. Late auto win sih. Iya. Wah. Gila. Ini nggak ada damage ya, guys. Sama-sama nggak ada damage begini. Gatel, gua juga gatel bikin damage. Doce skill. Wah, ini sih. Ini mulai pembuktian sih. Mulai OP nih aku nih.
Anjas. Biasanya jurusnya tuh terakhir-akhir, Om. Selau lah. Lakuin kalau udah lepin. Ya gua juga enggak tahu sih, yang penting Anjas. Ngomong Anjas belum? Anjas. Itu dia Anjas, Anjas adik kurnia. Anjas gimana? Kaget. Wah gila lu kaget. Enggak ada rasanya lu. Selau aja Anjas. Oke, ngapur ya? Biar bete aja Anjas. Anjas. Anjas kenapa Anjas? Anjas. Memang ih enggak kenal lu skillku. Ih dia ada shield. Waduh, aku dilompatin nih. Wah enggak ada damage dia. Santuy ya, enggak ada yang menang gua gini. Santuy ya gua. Tuh kan, clear lagi gini nih. Hero lead. Hero lead. Gak kena. Ih. Set, set. Set. Wah ini sih, bisa aku bohongin gini sih. Gak takut sih. Wah gila, gila dia. Udah ada frost cap guys. Udah biasa dibohongin guys. Gak apa-apa, aku kalau late game bisa comeback sih. Aku main pusai dulu lah, inti dari permainnya pusai sih. Oke Anjas, no worry about you. Iya, yeah, no worry coy. Santuy aja ini. Late game bantai-bantai aku nih. MOP aja sih, ikutin aja itemnya. Wah sakit banget ya. Iya iya. Aduh, selaw aja sih, krip masih jauh. Krip masih jauh, nggak ada damage aku. Nggak ada damage, waduh. Susah juga, wah berat berat guys, berat 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 berat. Oh nggak kena dia. Ini kesempatan sih. Wah ini sih, mulai sih aku sih. Wah mulai sih. Oke. Ayo lo. Wah. Wah, dia mulai kalah nih guys. Ini sih kesempatan aku untuk melakukan comeback Gimbang ya. Wah. Creepnya masih jauh guys. Ih nggak ada damage. Ya kau bikin nggak bikin build lah, kau bikin damage jadi memang kita sih berwajib. Iya, wah vendor bos, tetap aku no pusai, tetap aku pusai. No worry buat ini. No worry, santuy. Cara mengalahkan Aldi harus pusai gimak, karena sebelah Aldi ada Cipeng, mapek Cipeng. Wah ini sih. Aku salah build. Ampun mama. Oke. Nah, jadi sebenarnya. Gue build ngayar banget. Waduh. Aku dikagetin nih guys. Oh tidak. Waduh. Tidak. Wah di end dong. Waduh salah gua. Wah salah. Yah kalah dong. Kalah lagi guys. Anjas juga sih. Anjas juga asyik memang. Aduh gimana? Lagi? Lagi? Nantang lagi? Wah Aldi nantang lagi nih guys. Katanya kasihan dia kalau gua kalah terus. Di turnamen kalah, di buy one kalah gitu kan. Gua disuruh pilih hero nih sekarang guys. Gila kurang baik apa juga shop. Memang kayak kalian kalau beli voucher di voucher shop, di Juka Shop. Ayo pick apa? Pick, ayo kita buy one Yena bos sekarang. Aduh lawannya top Yena gua. Jangan deh kalau Yena nanti. Ya udahlah nggak apa-apa lah Yena lah. Wah selalu sama skinnya memang gimana ya skin boleh sama lah. Kalau lihat Yena gua masih begini. Ya aduh ini bahaya sih. Ini kalau aku sampai kalah berarti justru ini untungnya di gua kalau gua menang berarti lu enggak cukup tapi kalau gua menang kalau lu menang biasa aja karena lu top paper kan. Ya juga sih. Tapi aib di dirimu ini. Waduh, parah sih ini. Wah, salah gua ngajak Baywan Aldi.
Jangan-jangan Cipeng yang main. Cipeng lagi main juga ini. Wah. Tuh, denger enggak? Iya, iya. Waduh. Bentar guys, aku pusai dulu lah. Salah ambil skill aku. Wah, zoning aku gini-gini. Wah. Berat. Nah, kalau gini aku menang. Nah, kalau gini aku menang. Oh iya, menang dia, Cuk. Menang, kalau gini aku menang. Slow. Pusai is everything. Tapi, lo harus tahu om, gue punya jurus om. Oke, nah, jurus tuh nanti pas level 4 kan? Nanti namanya jurusnya anjas-anjas kaget-kaget gimang. Anjas-anjas kaget-kaget giman. Iya. Yeah. Itu namanya om ya, namanya ya, nama jurusnya ya, anjas-anjas kaget-kaget gimang. Gua kaget. Nah kaget kan, nah itu anjas-anjas kaget-kaget gimang om. Jadi emang ya, jadi top server tuh emang bener ini. Lo bukan masalah top servernya, masalah anjas-anjas kaget-kaget gimang. Jadi itu udah banyak yang kena jurus itu udah banyak sih. Cipeng udah kena. Iya, apalagi waktu itu ya kemarin. Wah, waduh. Waduh. Ampun aja kaget. Anjas kaget gimang gitu kan. Wah, ini aku harus respect guys. Tidak bisa dikalahkan dengan mudah ini. Kamu ternyata tuh sabar gitu, dia kok lagi dia memang jago guys. Nah intinya dari buy one ini ya, anjas-anjas kaget-kaget gimang atau sabar guys. Jadi sukanya dia main sabar, nggak mau gua baik. iya. Iya. Ya, kaget-kaget gimang. Sepertinya memang kayaknya lu memang ditakdirkan jadi Zuka Shop, Yom. Bukan Yena Shop. Iya, bukan Yena Shop tapi Zuka Shop. Ntar kalau gua buat buka shop namanya Yena Shop. Boleh tuh anjas. Boleh tuh anjas-anjas kaget-kaget gimang. Gila. Tapi gua enggak pernah takut gua kalau berantem aja udah. Oh iya om, apalagi kalau misalnya apa nggak puas di game gitu kan om ya? Iya, tampolin aja orang. waduh mulai sakit nih guys. Waduh, untung. Waduh, wah dia udah jadi itu guys. Ini sih, mulai serius deh guys. Dari tadi serius gua, nggak pernah bercanda gua. Oh. Nah ini aku yang menang nih kalau gini. Nah dia mulai pulang guys. Dia udah jadi MOP ya. Ini sih. Ini aku bisa nge-end sih. Enak aja kalau bisa. Ya elah. Lawannya ini mau nge-end gak bisa, cuy, harus dibunuh dulu. Gak bisa ya, harus dibunuh dulu nih guys memang guys. Jadi kita ini mainnya bunuh-bunuhan. Bunuhlah. Bunuh-bunuhan guys. Oke, kita bunuh-bunuhan sekarang ya. Memang kunci dari permainan Yena ini sebenarnya bunuh-bunuhan. Gila. Main sabar guys. Dia gak ada skill escape. Iya, itu namanya anjas-anjas bunuh-bunuh gimang kalau itu om. Jadi lu gak ngepur kan om? Wah parah sih ngepur, wah gua gak suka yang gini nih, waduh. Gimana sih gua kalah dibilang ngepur? Ngepur gini nih gua gak suka sih. Wah gini loh, gua gak suka nih kalau ngepur gini, wah. Gua dipur sama Zuka Shop guys. Parah.
enggak jago. Memang kalau Zuka gua kalah, tapi kalau kalau hero ini memang bukan gue yang jago sih, ini Aldi yang ngepur nih guys. Parah nih Aldi nih, parah. Enggak, Mamba jago guys. Enggak, parah, parah. Aldi parah nih guys, parah, parah, parah. Jadi ya gitu ya, anjas. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bruh.